Nanti kita cek dulu kamu yang mana. Oke. Halo Fania. Halo. Gimana? Udah tahu tentang personal color belum? Belum. Oh, jadi mau cek ini taunya dari mana? Instagram ya. Instagram Color Me Up. Iya. Okay. Personal color itu untuk mengetahui warna terbaikmu apa yang biasanya kalau di orang lain belum tentu bagus, tapi di pribadimu tuh bagus banget. Biasanya dibagi menjadi 4 musim, winter, spring, summer, autumn. Nanti aku cek yang terbaik kamu itu di season yang mana. Okay? Sekarang kita mau tebak-tebakan dulu dari 4 musim ini, kira-kira mana yang paling bagus di mukanya kamu? Ini autumn. Ini winter. Okay. Lalu yang terakhir spring. Rasa kalau ini kamu ngerasa lebih harmoni nggak? Ini warna summer, warna cool undertone. Kayak kusam ya, kuning ya. Okay. Kalau lihat dari kontras di kulitmu, mata, sama juga dengan rambut, kayaknya kamu di palet summer. Tapi untuk memastikan lebih lanjut kamu yang mana color terbaiknya, nanti kita cek dari banyak draping di sebelah sini nanti. Oke, coba kita lihat. Nah, ini emas biasanya diasosiasi dengan warm undertone. Kan ada dua, warm sama cool undertone. Ini warm undertone, lihat muka kamu tambah kuning kan? Iya. Oke, kalau aku pindah ke sini tuh cerah banget ya. Masih ngecek undertone-nya kamu untuk meyakinkan bahwa kamu benar cool undertone, bukan warm undertone. The first color is red for warm undertone. Kuning banget. Kuning banget. Waktu pindah ke situ kelihatan lebih baik. Nah, sekarang kita mau lihat intensitasnya. Kalau kamu pakai yang ini, apakah lebih bagus daripada ini? Terlalu kusam ya, artinya intensitas ini terlalu tinggi dan terlalu gelap buat kamu. Merahnya terlalu gelap, berarti kamu lebih bagus ke warna pink daripada warna merah. Kalau ini sudah pasti jangan pakai. Selanjutnya warna pink untuk melihat kemerahan pada kulitmu, good rosy or bad rosy. See? 1, 2. Lebih cerah ya. Lebih cerah ya, kelihatan kan? Kayak kalau kamu masuk ke yang dull, oh berarti kamu nggak bisa warna ungu, kayak kamu nggak bisa. Ini masih okay, tapi masih kayak too strong for your skin. Kamu tuh ternyata skinnya sangat delicate, lembut, bening gitu ya. Cewek-cewek bening tuh kayak kamu gitu. Cewek-cewek bening yang nggak bisa dikasih warna yang terlalu gelap atau terlalu strike ke kulitmu. Jadi kamu lebih bagus pakai yang warnanya. Ya, masih ngeliat undertone kamu ya, kuning mana yang paling bagus sama kamu? Ini kuning spring, yellow spring. Lihat gak jelek banget? Kamu masuk ke sini sih, lebih gentle ke kulitmu daripada karena warna hijau ini mau ngelihat matamu lebih clear atau enggak. Kalau kita pakai warna yang cocok buat kita, waktu kita ngobrol sama orang, orang yang paling bagus adalah orang ngelihat mata kita dulu atau muka kita, bukan bajunya. Nah, kalau lihat di sini mata kamu jadi menguning dan jadi redup. Abu-abu ya. Jadi abu-abu kan? Jadi kelihatan redup tuh bagian putihnya. Nah, sekarang kamu perhatiin bagian putihnya. Sih, lebih cerah enggak? Nih lihat, jadi kuning matamu. Iya. Karena ini ada yellow base-nya. Mata kamu jadi kelihatan lebih kuning. Waktu digini, tuh matamu lebih jelas dan clear. Warna autumn, gak bagus sama sekali. Ini masih okay. Masih okay, tapi terlalu berat buat kamu ya. Memastikan untuk terakhir kalinya kamu memang cool undertone. Kalau kamu cool undertone, berarti kamu antara winter atau summer. Warnanya biru ya, winter atau summer. Atau kamu warm, spring atau autumn, yang banyak warna kuningnya. Warm undertone, cool undertone, warm undertone, cool undertone, ya, bagus, still tapi cool undertone. Tapi ini dia bagus. Berarti saturasi kamu rendah, bukan yang tinggi. Yang high saturasi itu begini, say. Winter high saturation,
kalau yang summer low saturation, jadi rendah, jadi lebih kayak pastel ya warnanya kan daripada yang kamu kayaknya lebih ke sini daripada yang gonjreng-gonjreng seperti ini ya. Sekarang kita akan melihat kamu di subtype yang mana. Jadi nah tadi ada 4 musim, dari 4 musim akan kita bagi 3 subtype dari setiap musim. Kamu tadi kemungkinan besar adalah summer, cool undertone summer. Apakah kamu true atau cool summer, soft summer atau light summer. Tapi aku akan tetap cek dari semua warna 12 season itu supaya kamu bisa lihat perbedaannya. Kita cek saturasi dari paling terang, tapi ini masih warm undertone. Kamu kelihatan kuning. Kamu makin matang. Sih? Lebih cerah ya? Ya, cantik banget kamu pakai yang ini. Ini light summer. Ini cool summer. Kalau dari cool dan light summer, kamu lebih cocok ke light summer ya. Lebih harmoni. Under eye kamu langsung kelihatan hitam waktu kamu masuk ke yang lebih gelap. The lighter the better. Kamu kelihatan under eye-nya hitam. Kamu kelihatan makin kusam gak mandi 3 hari. Nah, ini juga kamu terlalu striking ini warnanya. Ini true summer, cool summer. Kuning banget. Makin kuning dan makin dull. Ini memang warnanya terang. Dan kamu tuh cocoknya sama yang light, warna yang terang, tapi ini terlalu striking buat kamu. Jadi ini sebenarnya sangat vivid. Warnanya icy pink namanya. Ya, warna-warna baby. Kayak semakin gelap, bawah matamu juga semakin gelap. Dan kemerahan di kulitmu semakin nyata. Oke. Warna merah, mana warna merah terbaikmu? Ini warm undertone. Aduh, jangan ya. Ini udah mulai gentle ke kulitmu ya, dibandingin sama yang warnanya terlalu bright dan warm. 1, 2. Sih, lebih gentle. Walaupun aku gak ngerasa ini warna terbaikmu, karena kamu warnanya kan light ya. Ini merah ini terlalu berani warnanya, jadi kurang cocok menurutku di kamu. Aku gak ngerasa akan ada warna merah di sini untuk kamu. Tuh, aduh. Enggak ya sayang ya, jangan dipakai. Ini merah kamu. Merahnya lebih ke pink ya. Light spring, bright spring, true spring, light summer, warm undertone. Hindari warna kuning yang terlalu gonjreng seperti ini. Hindari warna kuning neon yang terlalu striking buat kulitmu. Ya, dusty yellow, light yellow. Ya, lebih natural mukanya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Walaupun ini yellow, ada yellow base-nya, masih cukup bagus buat muka kamu. Tapi waktu masuk yang ke terlalu bright, aduh. Kusam ya. Kita lihat lanjut. Tuh, dapat yang light langsung, oke banget. Lebih cerah. Lebih cerah ya. Warna ini terlalu dull buat kamu. Yang under eye kamu, aduh, kamu look older. Kusam, kusam ya. Enggak ya sayang ya. Lagi ya. 1, 2. Enggak ya, langsung kelihatan enggak banget ya. Pas masuk ke sini tuh kan kamu kelihatan seger banget tuh. Ah, Beb. Jangan pernah pakai olive. Jangan pernah pakai olive ya. Army juga jangan ya. Enggak, ini terlalu striking. Kamu bisa enggak bedain? Karena kalau warnanya masuk, tidak akan ada warna si kainnya di bawah dagu. Kalau artinya masuk tuh. Memang ada, kita lihat ada, tapi warna itu tidak mengganggu gitu. Masuk ke kulitnya kamu, pas ini kita langsung tahu ini biru banget. Gitu. Ya. Ini enggak ya sayangnya? Jangan dipakai. Sebenarnya kamu gampang banget loh, Sai. Tinggal milih kalau udah gelap, jangan dipakai aja gitu. Kalau udah warna gelap, tuh kan cantik, makin cantik.
Which blue will look best on you? Ih, cantik ini apa benar kan? Summer light. Your best blue. Ini juga masih oke sebenarnya, karena dia masih soft ya. Tapi coba kamu bandingin sama ini. Tuh. Jelek ya sayang, jangan dipakai. Kamu lihat ya, yang di atas ini tuh hitam, si under eye-nya hitam, ininya shadow semua. Jadi warna si birunya itu bikin ini gelap, bikin dagunya gelap. Waktu aku masukin warnamu yang benar, hilang semua, si shadow-nya hilang tuh. Kalau shadow, tuh, hilang ya? Tuh ya. Coba ya, cantik banget ya. Tuh, nggak rata, shadow-nya kelihatan di sini. Nggak rata, kulitnya jadi nggak rata. Ini udah bagus. What's that? Nih, cantik ya? Emang light summer, pantesan. Bagus ini ya, ini bagus. Sama ini enggak. Ini enggak ya. Aduh. Makin gelap, efeknya ke muka kamu makin gelap juga. Jadi under eye-nya makin kelihatan, warna kulit tidak merata, jerawatnya juga makin kelihatan. Tuh. Nanti under eye-mu makin kelihatan. Kalau eyeshadow-nya agak terang sedikit masih lumayan, tapi semakin soft warna eyeshadow-nya, semakin cantik dirimu. Gitu ya. Jangan pernah pakai hitam yang terlalu striking ya. Tuh, lihat. Lihatlah muka kamu. Abu-abu di mana-mana, tuh shadow-nya di mana-mana. Gelap kan ya, Beb? Bright white. Gading untuk autumn. Ini summer. Putih tapi masih soft daripada yang winter. This is your best white. Ini your worst white. Jangan pakai yang kusam dan soft. Ya, jadi kalau mau nikah nanti pakai warna putihnya yang putih-putih soft. Jadi karakteristik utama light dan cool undertone. Ini light. Enggak. Pakai warna silver the best. Mulailah beli warna-warna ini di wardrobe ya. Jangan lagi pakai hitam, oke? Okay? Your main season is summer. Masih terlalu gelap buat kamu, ya kan under eye-mu terlalu kelihatan. Ini soft summer, kamu jadi lebih abu-abu. Kamu butuh lebih banyak light. Light summer sih, cantik kali ya, cakep banget loh. Jadi lebih bright, this is the perfect palette for you. Light summer.